Teman, jadi siang hari ini kita akan ke loket perwakilan ALS ya. Kita akan kumpul bersama teman-teman di situ. Kita akan makan mie Aceh bersama. Oke. Nih, perlengkapan sudah siap. Ini ada mie Acehnya. Ada yang dibungkus, ada yang di plasmanan. Nanti akan kita makan sama-sama ya di loket perwakilan ALS Palembang. Jadi kita segera mengarah ya ke loket perwakilan ALS Palembang. Ma, pergi ya. Selamat siang teman sahabat Muslim 78 Channel. Siang hari ini kita sudah berada di loket perwakilan ALS Palembang, teman-teman. Nah, ini sudah ada terparkir ALS Nopin 100 ya. ALS Nopin 100. Ini yang lagi istirahat di loket perwakilan Palembang. Nah, ini suasana loket perwakilan ALS Palembang. Nah, kita hari ini akan kumpul-kumpul bersama teman-teman sahabat ALS ya, teman-teman Busmania di kota Palembang, teman-teman. Nah, ini sudah ada Pak Romo. Oh, ya, siap. Ini ada Mang Chan. Ini sahabat sejati. Ini ada Om Indra kan? Ya. Ya. Jadi kita kumpul semua di sini. Ini rencana kita mau makan mie Aceh nih. Ini disiapkan mie Aceh untuk teman-teman sahabat Busmania atau sahabat ALS ya, teman-teman. Nah, ini masih menunggu yang lain ini. Ini baru kita sama-sama makan mie Aceh. Ada Elsa Trans, teman-teman. Ada Elsa Trans yang lagi tunggu penumpang nampaknya. Nah, di sana teman-teman lagi kayaknya lagi di loket Spatistar ya, teman-teman. Tuh lagi ada unit double decker apa tronton ya dari Spatistar itu. Syukur kepada Allah kita bisa mendapatkan kesempatan waktu dan sehat sehingga bisa berkumpul kembali di loket perwakilan ALS Palembang. Yang kami hormati Pak Nasim, ketua loket perwakilan ALS Palembang, ibu-ibu, Mama ini, kemudian Pak Indra, sahabat ALS, kemudian para youtuber yang semakin hadir di sini juga ada kru ALS 100 ya dari Surabaya, Pak ya Pak. Kemarin di video ya. Pak di tekad ya. Terpesona katanya. Ya, saya nonton itu. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak ya. Nah, adapun tujuan acara kita ini pertama syukuran ya atas makannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada keluarga Pak Muslim, komandan kita. Yang kedua juga dalam rangka silaturahmi antara Bismania yang ada di Kota Palembang ini dengan perwakilan daripada apa stakeholdernya ini kan perwakilan di sini kan stakeholder. Karena mungkin ini akan kita laksanakan setiap bulan sekali atau setiap bulan sekali di kondisi mungkin akan dinerkan di kantor-kantor perwakilan. Om, harus belum? Omen, harus belum? Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Di kesempatan ini Pak Muslim mengajak kita menikmati bersama mie Aceh buatan distributor sendiri yang kebetulan asli orang Aceh. Perlu mengambil berkah dari acara ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Selanjutnya kita minta duluan untuk ini kita sudah makan mie Aceh ya. Ya. Om aja semuanya. Ayo. Pak Romo, ayo. Ini Kacang. Pak Muslim. Kacang. Cincu
ada 100. Ah, Cicus, alhamdulillah, Bang. Ya, biar masih sempat, ya, masih Pak di tekad di Surabaya. Masih sempat nekat apa? Masih sempat nyicip mie Aceh. Iya. Mana Pak di tekad? Nah, Pak di tekad. Nah, ini ada Bang apa, Bang? Andre. Bang Andre dari Novin 100. Terpesona. Terpesona. Ayo, ayo, silakan, silakan. Om, ayo. Lanjut, ya, merapat. Ya, mau kasih. Anak yang ulang tahun tanggal 31 hari ini. Tanggal 27? 27, deketan ya, Pak ya? Deketan. Saya tanggal 14, Pak. 14 Oktober? Sudah lewat. Ayo, silakan. Om. Ayo. Kita tengok Anjas tinggi Kang, tunggu. Laju lah, Kang Romo. Ayo. Kang, laju, cicip lo. Laju. Anjas tinggi Gunung Merapi, Jas. Oke, teman-teman, inilah keakraban kami di Palembang ya. Keakraban kami di Palembang ini bersama teman-teman. Ini kebetulan ada Novin 100 yang dari Surabaya ya, teman-teman baru mampir. Oke, kita makan dulu ya, teman-teman. Gimana rasanya? Apukasinan atau macam mana? Manyos. Macam mana ini Kang Romo? Rasa mie Aceh Bang Muslim. Ini mau bintang berapa ini? Hah? Buka sendiri. Ini ya? Gimana Om In? Rasanya? Sudah layak buka deh. Ini ya? Amin. Kacan? Maknyus ya, alhamdulillah. Terasa di Aceh, bukan terasa di Aceh. Cuman Om Naslin? Luar biasa ya. 2 tahun aku nggak makan mie Aceh. Sudah makan mie Aceh, teman-teman. Sudah baca Fatihah sedikit buat semua rekan-rekan teman-teman ya, dimanapun berada, terutama yang di Palembang ya, teman-teman Busmania yang saat ini lagi kumpul di loket perwakilan ALS Palembang. Nah, itu juga kita bawa untuk teman-teman yang di Rapi. Tadi yang di Rosalia juga sudah ya, ke Om Diki. Kita berbagi sedikit cicip mie Aceh ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masih menunggu unit Rapi ya, yang dari Prabu Muli. Mungkin sebentar lagi akan lewat di sini, akan stop ya. Kita kasih mie Acehnya untuk Rapi. Teman-teman, ini Arjuna ya, baru dari Prabu Muli. Kita mau kasihkan. Halo. Nah, makan dulu. Hah? Makan dulu. Apa enggak ikut? Nanti aku nyusul. Nanti. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Jadi mau kita. Jadi. Oke, mau kemana aja jadi? Jadi. Yo. Sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Sehari dulu ya video kita sore hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila berkenan, silakan di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om.